Halo, gue Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal mainin game judulnya Wildborn. Jadi awalnya tuh memang ada customize karakter dulu, tapi kita langsung pilih aja deh. Wildborn, oke, kita masuk sekarang. Serigala. Wah, ini lawan monster apa nih? Bakal beradu ini berdua. Yang mana yang menang? Kalau kata gue sih yang merah ya, lebih kuat kelihatannya. Betul kan? Ini kelihatan sih kayak monster yang spesial gitu warnanya juga. Oh ini nih, kayak gini ya grafisnya. Wah, mantep juga coy. Gila, keren banget grafisnya. Oke, lanjut aja deh. Naik ke atas nih. Bisa manjat juga. Kita ikuti. Naik lagi. FPS-nya 30. Harus gua setting, kayaknya belum ada 60 FPS deh. Kita bakal lawan monster itu kayaknya. Oke, ke sini. Wah, ada api-api gini tapi belum ada sound efeknya ya. Mungkin karena masih demo. Oke, sepertinya di sini nih monsternya. Oke, kita lawan. Oh, dikasih pedang kita. Kita lawan berdua. Nah, ini dia gameplaynya. Pedangnya gede banget ya. Ada damage-nya tuh. Oh, ini buat skill. Ih, mantep coy. Pedangnya bisa berubah gitu. Oh, ini dia yang nyerang nih, gantian. 274, buset damage-nya jauh banget sama gue. Kecil damage-nya. Oh, ada lagi serigala tadi. Waduh. Dikeroyok dia sama manusia dan monster. Apes dah. Jadi inget Yasuo gue sama yang tadi. Jadi memang belum ada beberapa sound effect gitu ya. Mungkin karena masih early access gamenya. Oke, sekarang kita cari misi dulu.
Jadi di sini ya sistemnya misi per misi ya, kayak game Monster Hunter gitulah. Oke, kita ke sini. Ada monster-monster kecil nih. Lebih hutan. Lebih hutan lagi. Lanjut. Oh, udah. Cuma disuruh bunuh 3 babi hutan doang. Ranking up. Equipment nih. SSR dia. Ya sayangnya nggak ada voice acting, jadi serasa sepi aja. Mau diganti toh. Bisa nih semua. Sebentar, gue lihat dulu settingnya. Oh, ini ada 60 fps nih. Oke, gue udah setting ya. 60 fps sekarang. Nah, kelihatan sih lebih mulus. Coba kita keliling dulu ya. Nah, ini dia. Jadi banteng ini yang bakal kita buru ya. Nih, makan. Oke, hajar aja. ...32 damage-nya. Kuat juga ya. Bisa 3 kali loh ini. Gila, kuat juga. Roboh akhirnya. Level 3. Ini. Oh, kita udah bisa gacha kayaknya nih. Pick up. Kita lihat dapat siapa. Ada yang SR 1 tuh. Nah, SR ini, SSR ada. Wah, seksi banget sih. SSR, SR, udah sih cuma itu doang ya, yang lainnya nggak gitu bagus. Oke, kita ambil misi lagi. Coba di sini ada item nih. Gua lihat dulu dah. Bagus sih desain karakternya. Anime-anime gini. Oke, senjata gua tuh sekarang pedang. Gue mau ganti jadi ini. Oh, ini kayak assassin gitulah, double dagger.
Kemudian ada Palu. Ada senapan juga. Ini pedang sama tameng. Gua coba senapan dulu aja ya. Oke, langsung kita jalanin misi. Oke, kita mulai. Sekarang gua pakai senapan. Langsung aja ke sini. Nah, ini lawan banteng lagi. Gua coba dulu nih. Oh, kita bisa masang bom gitu ya. Jebakan. Kayaknya harus jarak dekat dah. Aduh. Gua ditabrak. Gila, gak kelihatan coy, kameranya gak enak banget. Nih, pasang bom. Kita harus tarik ke sini ya, biar dia mau. Nah, 81 lumayan. Ini reload kayaknya. Damage-nya kecil, mending pedang. Atau mungkin karena kurang dekat juga ya. Aduh. Kena tuh 85 tuh. Wah, mati gua ini sebentar lagi. Langsung nih. Kita pakai spesialnya. 269, buset. Mati-mati gua ini sih. Dia kabur. Oke. Dia ke situ. Kena 98. Aduh, mati gua. Bahaya nih. Oh, pakai itu bisa wire. Aduh, kena sial. Kalau misalnya terlalu dekat dia nggak enak kameranya. Sos 23. Kuat banget sih. Hindari dulu. Kelemahannya itu di kepala sebenarnya. Tuh, 22 dia kalau kena kepala. Oke, tewas. Lumayan berat juga musuh yang ini. Atau mungkin karena gue pakai senjata senapan itu ya, jadi terasa berat. Level 4 sekarang.
Oke dah, mungkin segitu dulu dari gua kepo gaming mainin game Wildborn ini. Menarik juga ini game, mirip Monster Hunter bener. Dan sepertinya lumayan menantang ya. Game ini katanya sih bakalan masuk juga globalnya. Ini kan masih bahasa Mandarin di sini nih. Nanti juga bakalan ada versi globalnya bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia. Kita tunggu aja deh untuk rilis di Play Store atau di App Store Indonesia. Oke, segitu dulu dari gua. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. So when I-